Umat Allah terkasih, mari kita memulai kebaktian Minggu pada hari ini dengan berdiri dan bersyukur atas kehadirannya yang terus memberi berkat dan melimpahkan kuasa Roh-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan berkembang. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala kasih dan pemeliharaan atas kehidupan kita sampai pada hari ini. Tema kita pada minggu ini adalah bersiap menabur. Kita sebagai anak-anak Allah mempunyai tugas menjalankan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus untuk mewartakan kabar baik ke semua orang. Bagaimana kita mempersiapkan diri
dan hati kita, sehingga kita mampu menjadi penabur yang mewartakan kabar baik kepada banyak orang. Apa saja yang harus kita siapkan di tengah kondisi kehidupan kita sekarang ini? Marilah kita mohonkan kepada Tuhan supaya kita dimampukan menjadi penabur untuk menyatakan kabar baik ke semua orang. Marilah kita datang dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Umat dipersilakan untuk menaikkan doa mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang maha baik, yang begitu kasih dan setianya kepada kami orang berdosa ini ya Bapa. Kami merendahkan hati kami dan datang kepadamu. Seringkali kami menyakitkan hatimu ya Bapa. Kami lebih mengikuti kedagingan kami daripada menghadirkan Engkau dalam keseharian kami. Ampuni kami yang lemah ini dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Dan berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu, ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
selendir kembali. Saudara, mari kita menyatukan hati kita. Kita berdoa mohon penyertaan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus di dalam kita bersama mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa, Sang Firman yang telah datang ke dunia menjelma menjadi manusia, firman itu bicara langsung kepada kami sebagai manusia. Firman yang menguatkan, yang meneguhkan, yang berkuasa dan menyelamatkan. Kami ingin mendengarkan kembali firman-Mu itu, supaya kami dibentuk, diubahkan, bahkan dipakai oleh Tuhan sebagai orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Di dunia ini begitu banyak manusia-manusia yang belum disentuh dan diubahkan. Biarlah kami membawa dan menaburkan firman-Mu itu. Dan jadikan kami sebagai penabur. Agar firman Tuhan sampai kepada mereka dan menyebabkan pertumbuhan yang nyata. Berkatilah kami di dalam kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu itu. Roh Kudus menolong kami. Supaya kami walaupun secara online, kami tetap bersedia dengan sungguh mendengarkan firman-Mu itu. Pakailah hamba-Mu juga menjadi alat-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang dari Tuhan saja yang boleh sampai kepada kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita disampaikan melalui Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Matius 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Demikian. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18 sampai dengan 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat.
Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Saya berharap kita selalu tetap sehat, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap kuat di dalam masa-masa yang cukup terbatas ini. Kita tetap rindu melakukan ibadah secara on-site, tetapi marilah kita mau mendengarkan firman Tuhan walaupun secara online, kita mau sungguh-sungguh memperhatikannya. Sebagaimana tema pada minggu ini adalah bersiap menabur. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah rapat online, begitulah gereja akhir-akhirnya rapatnya online terus. Rapat ini akan menindaklanjuti hasil survei dampak pandemi COVID-19 yang sudah dilakukan oleh GKI Kota Wisata. Bantuan itu dalam bentuk dana ataupun juga hal-hal yang lain untuk 16 anggota dan simpatisan GKI Kota Wisata. Maka pada saat bantuan itu akan disampaikan kepada mereka tadi, maka pada saat bantuan itu mau diberitahukan, panitia bersama-sama dengan tim itu bersama-sama membicarakan, mendiskusikan bahwa sebelum dana ataupun juga bentuk apapun nyampe kepada mereka, maka harus ada sesuatu yang dipersiapkan. Rekan-rekan, ketika kami membicarakan di sana bahwa ketika datang ke sana menyampaikan good news, berita baik bahwa mereka akan mendapatkan bantuan, perlu menyampaikan berita melalui kata-kata atau kalimat yang dipersiapkan sedemikian rupa supaya mereka betul-betul memahaminya dengan baik. Ya, sederhana memang. Tetapi itu tidak kecil maknanya. Sama saja kan pada saat kita sudah ditentukan, misalnya saudara diminta oleh satu panitia atau satu acara tertentu untuk menyampaikan kata sambutan dalam acara yang besarkah atau acara yang kecil, acara yang penuh gelak tawa, gembira, ataupun juga acara yang di sana ada kesedihan, tentu kita akan mempersiapkannya dengan baik. Kenapa? Supaya pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik kepada mereka yang menerima pesan itu. Nah, saudara kekasih, bicara tentang menyampaikan berita, saudara dan saya adalah orang-orang yang harus kudu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebabnya banyak orang yang membutuhkan mereka untuk dihibur, dikuatkan. Terlebih yang paling utama, kita perlu menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya mereka diselamatkan. Nah, saudara kekasih, kita semua adalah sebenarnya orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai para pemberita firman Tuhan. Jadi yang menyampaikan firman Tuhan bukan hanya saya seperti ini, berkhotbah di atas mimbar atau evangelis, penginjil, tapi kita semua tanpa kecuali. Oleh karena itu mari kita lihat pembacaan Injil tadi sesudara di dalam perspektif yang lain. Biasanya kan kalau kita melihat pada sisi di mana benih itu jatuh, ya. Tapi kita melihat pada perspektif yang lain, yaitu peran daripada penabur yang menyampaikan berita firman Tuhan itu adalah seperti penabur yang menyemai ataupun juga memberikan benih-benih itu. Nah, sudah kekasih, sebagai orang yang mengemban untuk menjadi para penabur, maka langkah yang dipersiapkan itu adalah sesuatu yang penting. Seorang pendeta emeritus, sekarang sudah emeritus, pada saat dia masih aktif pernah bertemu dalam sebuah konven, pernah memberikan tips ketika para pengkhotbah dia akan menyampaikan pemberitaan firman itu. Persiapannya adalah dia mengatakan setelah hari Minggu, besoknya Senin, biasanya kan kalau pendeta GK itu Senin itu libur. Tetapi dia mengatakan mulailah membaca di hari Senin, lalu beri catatan-catatan kecil dan penting.
Nah, sesudah itu berarti ketika minggu besoknya atau minggu depan itu dia akan berkhotbah, mulai dari hari Senin dia sudah melakukan persiapan. Jadi persiapan itu penting. Walau jujur saja kadangkala saya seringkali mepet karena yang dipersiapkan bukan hanya satu khotbah, tentu juga bahan-bahan yang lain. Dan kekasih, persiapan itu penting. Ketika saudara mau menikah dulu, persiapan ini kan, itu kan, dan sebagainya. Apalagi kalau sudah memulai hari haknya, wah, kita semakin lebih konsentrasi lagi dalam segala persiapan. Mari kita lihat saudara, bagaimana tugas menjadi seorang penabur itu. Kenapa disebutkan tadi bahwa itu adalah penting? Misi daripada seorang penabur adalah, saudara, firman Tuhan itu disampaikan. Kenapa? Ketika kami mengadakan Rakernas, Rapat Kerja Nasional di sebuah yayasan Indonesia Langham Preaching, sudah kekasih, pengurus yayasan mengatakan bahwa apapun metodenya, bagaimanapun, bahwa firman Tuhan itu harus disampaikan. Dalam kondisi apapun, walaupun ada begitu banyak hal-hal yang menghambat. Beberapa kali penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku tertentu, mereka protes dan dilarang konon. Tapi jangan lupa, beritakanlah tetap firman. Itu kan apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Terima kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apalagi sekarang kebanyakan orang Kristen itu sesaudara pergi ke gereja dengan tujuan agar hidup mereka itu diberkati. Pekerjaannya, bisnisnya, keluarganya, kesehatannya, pendidikan anak-anaknya supaya sukses. Enggak salah sih ya. Tetapi kalau tujuan kita datang ke gereja hanya menantikan selesai ibadah, berkat dicurahkan, didapat, selesai. Kekasih, tujuan akhir atau tujuan utama di dalam ibadah kita sebagai orang Kristen bukanlah mencari berkat, bukanlah mencari kesejahteraan, tetapi bukankah dalam sebuah liturgi fokus utama itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Allah yang hendak berbicara kepada umatnya, itulah yang harusnya kita dapatkan. Ketika khotbah harusnya kita memberikan konsentrasi yang baik, enak ataupun juga tidak enak. Tetapi sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali mereka tidak memikirkan itu. Bahkan juga terkadang gereja ya mengadakan kebaktian-kebaktian, tetapi pemberitaan firman tidak sungguh-sungguh. Firman yang disampaikan adalah firman yang ringan dan yang lucu. Katanya jemaat itu kan sedang lelah, capek, mentalitasnya, usaha di kerjanya dan sebagainya. Kalau dikasih yang berat-berat lalu bagaimana? Sudah kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berat ataupun juga ringan adalah firman Tuhan. Menegur ataupun juga menghibur adalah firman Tuhan. Dua-duanya kudu kita terima. Kalau kita hanya pada satu sisi saja kita dapatkan, betapa kita akan menjadi cepat putus asa, lemah. Seperti bayi kalau dia hanya menikmati bubur terus, apa jadinya dia? Dia kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kadang-kadang saya juga prihatin kalau gereja-gereja, menurut Barna Research sudah di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, gereja-gereja lebih mementingkan adanya KKR-KKR, kebangunan rohani, lalu juga teologi-teologi kesuksesan yang diberitakan, tetapi pendalaman Alkitab, ya, pemahaman Alkitab adalah suatu kegiatan yang tidak diminati. Hanya hal-hal yang sifatnya membangun diri untuk bagaimana sukses secara dunia, diberkati dan seterusnya. Tetapi lupa bahwa sebagai orang Kristen, ia juga dipanggil untuk memberkati. Bukan hanya mendapat, tetapi juga memberi. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sudah kekasih, sebagai seorang penabur, sebagai orang yang membawa berita firman Tuhan, dia harus tahu dulu bahwa sebagaimana perumpamaan tadi, karena tidak semua orang, mereka itu akan langsung berubah ketika mendapatkan firman Tuhan. Ya. Kita harus melihat medan atau di lapangan. Orang-orang yang merespon firman Tuhan itu walaupun mereka mendengar, tetapi mereka punya telinga, tetapi tidak mendengar. Mungkin saudara mengerti istilahnya.
Apa saudara tahu apa yang difirmankan atau dikhotbahkan minggu yang lalu? Mungkin kita sudah lupa. Kita memang mendengar, tetapi kita betapa cepat lupa. Banyak persoalan atau juga hal-hal yang mempengaruhi itu semua. Tapi mari kita lihat bahwa medan yang dihadapi oleh seorang penabur adalah sesuatu yang digambarkan di dalam perumpamaan tadi. Pertama, apa yang dikatakan perumpamaan tadi? Yang pertama, ketika benih itu terjatuh di jalanan. Karena orang itu tidak mengerti dan tidak ada kemauan untuk belajar, maka datanglah si jahat. Lewat begitu saja, tidak membekas. Akhirnya ia tidak dapat apa-apa akan firman Tuhan. Kenapa? Tidak ada dorongan yang menggah hatinya untuk mau belajar. Lewat saja. Ya. Tidak mau mengerti, tidak mau mendiskusikan. Loh, saudara, saya 2 minggu sekali mengirim video ke beberapa teman-teman di pelosok-pelosok. 3 menit video untuk bagaimana mereka belajar firman Tuhan. Supaya mereka menggali, lalu ada arahan-arahan dan juga artikel kecil disampaikan di sana. Lalu ujungnya adalah diskusikan setelah itu. Supaya apa? Supaya mereka terus mereka bukannya sekedar numpang lewat saja akan firman Tuhan itu. Tetapi tinggal di dalam hati mereka. Yang kedua, saudara. Itu digambarkan ada orang-orang ketika mereka iya menjadi orang Kristen. Tetapi ketika ada penindasan dan penganiayaan. Mereka mudah untuk murtad. Mudah untuk menyeberang ke iman yang lain. Dia pikir daripada saya buntung lebih baik saya untung dengan iman mereka. Akarnya tidak kuat. Padahal di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana ayat 7-nya hendaklah hidupmu berakar di dalam Kristus. Ini berarti kita harus membenahi dasar iman yang kuat seperti rumah yang didirikan di atas batu karang. Bukankah itu tidak mudah terjatuh? Ada orang yang memang mendengarkan firman Tuhan, kita mungkin menyampaikannya mereka mendengar tapi tidak selamanya mereka itu akarnya kuat. Nah kalau kita tahu akarnya tidak kuat, bukankah orang-orang yang bekerja di pertanian ada pupuk tertentu supaya akarnya itu menjadi semakin kuat dan tidak mudah terjatuh pohon itu. Maka kita sebagai seorang penabur jangan lupa untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan cara-cara yang lebih menarik lagi supaya mereka semakin lebih punya kekuatan di dalam akarnya atau pondasinya. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Belum lagi sudah kekasih kalau ada kesusahan, godaan membuat imannya tidak bertumbuh, ini bisa menjadi mereka ini menjadi orang Kristen dulunya tetapi bisa saja menjadi ateis, mudah meninggalkan Kristus karena jaminan lain yang lebih enak. Sudah kekasih orang-orang seperti ini harusnya kan dibangun atas Kristus. Dengan cara meneladani sehingga siap melayani, siap mengucap syukur, siap mengabdi, siap memberikan diri bagi orang lain. Tapi kenyataannya pertumbuhan tidak ada. Ya ke gereja seminggu sekali. Emang sangat tajam dan keras apa yang disampaikan Tuhan Yesus melalui perumpamaan tadi. Sudah kekasih, perumpamaan tadi memang menarik untuk kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini mencerminkan kehidupan kita. Dari keempat perumpamaan tadi ternyata hanya satu saja yang menjelaskan kepada kita bahwa hanya yang jatuh di tempat yang baiklah maka benih itu akan bertumbuh dengan baik. Sebaliknya ketiga benih dari 3 perumpamaan itu berakhir dengan kematian oleh karena faktor-faktor kesulitan, hambatan, tantangan di dalam pertumbuhannya. Dalam perumpamaan ini jelas-jelas bagi kita sudah bahwa percaya kepada Yesus saya tidak cukup. Tetapi bagaimana mendengarkan firman-Nya, mendalami dan mengalami pertumbuhan. Kita sebagai penabur memfasilitasi itu. Bukan hanya majelis, bukan hanya pendeta yang memfasilitasi. Kita bersama-sama. Dan pertama adalah kita harus menjadi orang yang sangat menikmati. Selalu kontak dengan Tuhan, menerima firman-Nya. Maka di sana pada akhirnya yang kedua kita bisa menyampaikan apa yang kita dapat kepada mereka. Dan kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal tadi adalah realita. Oleh karena itu ketika bersiap menabur maka perlu menyadari bahwa kita tidak tahu apa dampak yang akan dihasilkan dalam penaburan benih tadi. Ketika kita menaburkan benih firman Allah tidak akan mudah bagi kita untuk bisa memprediksi orang ini bisa berubah pertumbuhannya bagaimana kita tidak pernah memprediksi. Seorang penabur tentu tidak mengharapkan hasil segera. Bagaimanapun juga benih itu memerlukan proses, waktu, pertumbuhan. Dan tidak sedikit sesudara, ia juga harus belajar sendiri.
The kekasih di dalam Tuhan Yesus memang kesannya di sana sebagai seorang penabur tampaknya pasif. Ia menanam benih lalu tidur pada malam hari tanpa mengetahui bagaimana benih itu bertunas. Bagaimana benih itu bertumbuh semakin tinggi mengeluarkan tangkai dan menghasilkan buahnya. Kita tidak pernah tahu kan? Kenapa? Karena selebihnya itu adalah karya Allah. Kita hanya menyampaikan bagaimana kebenaran firman itu nyampe kepada mereka. Allah lah yang menyelenggarakan semuanya itu. Sudah kekasih? Lewat perumpamaan tadi Yesus ingin mempersiapkan para murid. Yang adalah juga saudara dan saya. Di dalam pelayanan mereka. Yesus mengajak para murid untuk tidak menyerah atau berputus asa. Kenapa saudara? Sebelum Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Yesus berhadapan dengan para orang-orang yang berseberangan dengan dia. Yang protes. Yang menolak kebenaran akan firman Tuhan. Kondisi-kondisi itu kan juga disaksikan oleh murid-murid. Murid-murid mungkin mereka prihatin. Orang disembuhkan, orang mendapatkan pengajaran yang baik. Tetapi mereka kok sikapnya seperti itu. Enggak usah berputus asa. Yesus sedang memberikan sebuah pengajaran kepada mereka. Murid-murid sedang diajak untuk melihat bahwa pertumbuhan dari orang-orang yang mereka layani tadi adalah membutuhkan waktu dan terkadang tidak sesuai dengan pikiran mereka. Sudah kekasih? Yesaya 55 ayat 11. Bahwa firman Allah tidak akan kembali sia-sia. Oleh karena itu bagiannya kita adalah dimanapun. Biarlah kita seperti buku atau Alkitab yang terbuka. Sehingga kita mengeluarkan segala sesuatu yang kita dapatkan dari firman itu. Menjadi contoh dan teladan. Menjadi pemberita firman yang menaburkan benih. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang menyampaikan traktat-traktat di pinggir jalan. Ya, ataupun juga harus menjadi pengkhotbah dulu. Tidak. Tapi bagaimana firman Tuhan itu berlaku di dalam dirinya. Dan disampaikan kepada mereka. Ya puji Tuhan kalau mereka ingin mengajak berdiskusi dan mendialogkan tentang firman Tuhan. Sehingga pertumbuhan itu dialami bersama-sama. Belajar sebagaimana gereja yang mula-mula setiap saat selalu ada pertemuan. Di mana mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran dan juga menggumuli akan setiap firman Tuhan. Oleh karena itu saudara kekasih. Ada bagian yang harus kita persiapkan dengan baik. Dasar iman kita di dalam Kristus. Tapi yang kedua, kita harus memiliki dasar. Bagaimana kita akan menyampaikan dasar yang baik pada orang lain kalau diri kita sendiri tidak memiliki dasar yang baik. Tapi yang ketiga, memelihara dan merawat hidup kita di dalam iman. Orang-orang akan menolak dengan serta-merta walaupun kita atas dasar firman Tuhan, kita menegur mereka atas dasar firman Tuhan. Tapi kalau kita sendiri tidak pernah memelihara dan merawat hidup kita, maka firman itu tidak akan sampai kepada mereka. Kekasih, semua hanya mungkin terjadi jika makanan kita adalah firman Allah itu dan kita taburkan dengan setia. Ada unsur kesengajaan yang terus menerus. Ada unsur kesetiaan di dalam diri kita memperdalamnya dan mengajarkannya tak henti-hentinya. Bukankah saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga dia mengatakan beritakanlah. Salah satu kata-katanya adalah beritakanlah. Ya. Itu menjadi satu rangkaian supaya semua bangsa menjadi murid Yesus. Ajarkanlah kepada mereka yang telah menjadi murid Yesus. Ini panggilan kita bersama. Menghayati panggilan dengan bertanggung jawab bahwa kita adalah para penabur. Maka pada diri orang itu menjadi orang yang siap mau memberitakan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya. Firman itu bukan hanya sekedar benih, tapi firman itu di dalamnya akan menyelamatkan seseorang. Inilah panggilan kita. Sebab keselamatan untuk dunia dan saudara dipakai menjadi alat Tuhan. Selamat bersiap untuk menabur. Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya menolong dan melengkapi kita. Amin. Saudara, kita akan memasuki pelayanan pelantikan Panitia Bulan Keluarga 2020.
Sebagai gereja Yesus Kristus, kita sebagai gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umatnya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai anggota panitia Bulan Keluarga 2020. Mari kita satukan hati di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan sebagai panitia Bulan Keluarga 2020. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan dan berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Saudara, kita akan memasuki pernyataan dan keyakinan janji. Untuk itu saya mengundang panitia untuk berdiri di tempat. Saya akan menyebutkan nama-nama saudara yang akan dilantik sebagai berikut. Ketua Sihol Untung Pardamaian Sarumpait. Sekretaris dan Bendahara Nyuli Monica Tumanggor. Sebagai seksi acara, Stepanus Ardanopa, Sarah Sianipar, Lukas Bernardo Damanik, Brian Yuswendra, Yudi Andreas, Tiur Linda. Si publikasi dokumentasi, Nopiana Wintarti, Silvia Hadi Suryo Kusumo, Dani Nurahmat. Si perlengkapan, Rinsan Huta Barat, Kristanto Adi Nugroho Pamungkas. Saya mengundang saudara yang akan dilantik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara Panitia Bulan Keluarga GKI Wetawisata 2020 akan menerima pelantikannya. Terimalah pelantikan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam Panitia Bulan Keluarga 2020.
Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman yang mengingatkan kembali akan tugas panggilan untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah kami selalu belajar dan mempersiapkan sebagai seorang penabur agar benih boleh tumbuh. Walaupun kami tidak tahu proses pertumbuhan pada seseorang, tetapi bagian kami adalah memberikan pemeliharaan, bersama-sama belajar, dan terus kebenaran itu disampaikan. Saat ini kami berdoa untuk kerinduan kami sebagai jemaat GKI Kota Wisata, sebagai anggota di dalamnya dan juga simpatisan yang rindu untuk tetap terus bersekutu di dalam nama Tuhan bersama-sama saudara-saudara seiman. Kami juga rindu untuk melakukan aktivitas-aktivitas melalui gereja-Mu. Namun Bapa di surga, semuanya itu untuk sementara tertunda, bahkan juga beberapa dihentikan oleh karena keterbatasan-keterbatasan protokol yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19. Biarlah kami tetap menunjukkan kerinduan itu dengan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan secara online. Kau juga berdoa ya Bapa di surga bagi mereka yang sedang bergumul. Kiranya pemeliharaan Tuhan, Engkau selalu meneguhkan dan menguatkan anggota jemaat agar mereka dalam sehari-harinya tetap sehat dan sukacita serta terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapannya. Terlebih bagi mereka yang sedang mengalami kemunduran oleh karena dampak daripada pandemi COVID-19 ini Bapa, kesulitan ekonomi, usaha, dan pekerjaan, kiranya Tuhan akan menopang mereka terus, memberikan kekuatan supaya mereka berani terus di dalam melanjutkan hidupnya, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, penyertaan-Mu selalu menguatkan mereka, sehingga mereka selalu melihat segala sesuatunya optimis dan dipakai untuk membentuk diri mereka. Oleh karena itu tambahkanlah kesabaran. Kami juga berdoa ya Bapa untuk mereka yang sedang sakit, baik karena terpapar virus COVID-19 ataupun juga karena penyakit yang lain. Tuhan, Kau menolong nama-nama yang belum disebutkan di sini, tapi mereka adalah bagian daripada keluarga kami, mereka yang sedang berjuang dan berusaha untuk mengatasi kelemahan penderitaan karena sakitnya. Pulihkan mereka, tetap semangat mereka, tetap bersabar mereka, tetap mereka terus memandang kepada Engkau sehingga semuanya dapat boleh dilewati dengan baik. Ya Bapa, kami percaya bahwa di waktu tertentu mereka akan melihat kebenaran akan kuasa-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk presiden dan wakil presiden dan juga para pejabat serta aparat di dalam bersama-sama menangani pandemi COVID-19, hal-hal yang berdampak kepada masalah ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tuhan, kiranya mereka diberikan kebijaksanaan dan juga kemampuan mengelola dan mengantisipasi segala sesuatunya dengan baik. Bila semuanya demi sejahtera bagi bangsa dan negeri kami ini. Itulah dukungan doa-doa dalam kesempatan minggu ini ya Bapa. Sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dasar persembahan kita adalah dari 2 Korintus 8 ayat 2 dan 15. Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Umat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening atau memindai kris yang tertera pada tata ibadah maupun di layar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sumber segala karunia, terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima. Berikut kami serahkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Berkati persembahan ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dan pimpin kami dalam mengelolanya, supaya nama Tuhan saja yang boleh semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Mampukan dan layakkan kami, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.